Baginda Rasul wae leureuna aya Baginda Rasul. Eta hiji waktu sareng sahabat. Sahabat lihat anak unta. Bukan ya Rasulullah, itu ibunya. itu anak unta. Ibunya ya Rasul itu udah dewasa. Hai kamu, sebenarnya Rasulullah teh. Ya kan dia punya ibu, berarti dia anaknya, anaknya ibu unta itu. Oh iya ya, itu karena Rasulullah seperti itu. Nah, di waktu skandinariungan Rasulullah itu weh, ngalagat eta korma, nah, korma Rasulullah. Hari Sayyidina Ali pinggirannya, eta mah Sayyidina Ali lengar. Lengar Sayyidina Ali. Sikian nanti digunukkan weh. Dipainan Rasulullah. Rasulullah ngalagat kita weh. Santai, Sayyidina Ali mah plop-plop simpen sikina kain Rasulullah. Di kanumpuk siki korma pahilun Rasul. Emang Rasul masyarakatnya ge tilu. Tilu aja dicipi-cipi di awet-awet Rasul. Ya Sayyidina Ali lop simpen di dia. Lop simpen di dia. Nih, teman Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat tinggal Rasulullah mani lahap. Rasulullah lahap sekali. Makan kurma itu coba. Bijinya sampai sebanyak itu. Kata Sayyidina Ali gitu kan. Kumaha wala Rasulullah bari mesem. Sumuhun para sahabat. Kaula mah nedak korma teh estuning dipilihan teh sareng siki. Ali mah bari situh jeung siki. Dikik balik ya. Sudah ada sumuhun ya Rasul. Tadi narek ngajailan. Akhirnya mah tiasa, kayaknya elmu mantek. Jadi gak pulang gak berbahasa. Tiasa, weh gak jawabnya ke baginda Rasul. Ya kalau malah, makanya sikin lagi digunukkan. Ari alima tuh, weh yang sikin-sikin. Ari Rasulullah, bisa panjangkan Rasul dinas wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa sallim wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah abad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina, sahabat-sahabatna, ugi umat-umatna, sikalebet urang sadaya umat anjeunna kangge syafaatul uzma jaga di yaumul qiyamah. Amin. Temana nyupri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ari rahmat Allah teh kadeudeuh ka jamaah anu teu sadayana Allah maparingkeun kanyaahna ka hambana. Hanya hamba Allah yang terpilihlah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Karena tidak sedikit
hamba-hamba Allah yang justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kumacarana jupri rahmat Allah taala kadedekannya Allah taala. Upami ngagali kana sebahagian ayat-ayat Al-Qur'an kahiji dawan Allah ayat dina surah Al-A'raf ayat 56 dawuh Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah wallahu alam li muradi sawar sayang tosna rahmat Allah eta caket ti jalmi-jalmi anu ngadamel amal anu sae. Jadi Allah bakal maparinkeun rahmat ka hamba-hambana anu selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah atau nabi, berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik terhadap alam sekitar. Ngadamel kasayan ka Gusti Allah tangtos nabi imtithalil awamirillah wajitina bin nawahiyi. Ngalaksanakeun perintah Allah nebihan larangan Allah. Kita berbuat baik kepada Allah. Termasuk saum adalah berbuat baik. Insya Allah, ku ibadah saum bakal luksur rahmat Allah. Ngawas Quran, saya? Bukan tenang. Ya saya. Tapi ayah waktu-waktu senangmu tengah jadikan saya. Saya ayat Al-Quran di awas. Pamit tepat waktu nak kalayan nincak karena aturanana. Mana tepat waktunya, ya tengah ganggu orang lain gitu. Mentang-mentang bisa kurok, cetrek jam satu putih, nyetel atau speaker, simkuring kurok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ibu-ibu inggung saha wayah ieu waktuna hasil. Karena sare ibadahkeun batu. Waktuna es, waktuna es. Saha wayah ieu waktuna es. Aduh. Waktuna tiba ari-ari Ramadan mah kadang kala sok aya hampuraanna ibu-ibu bapak. Aduh, yang belajar rumah kena ayah kenaikan. Namun hari-hari biasa, insya Allah, tengok. Hui, 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 hui. Semenjak kapan lu gila? Tepat waktu senang. Oke, kena karena kumaha kedahna. Ya, Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jalmi-jalmi anu dilarang ngaos Qur'an teh wayahrumu alal junubi diharamkeun keur jalma anu junub. As-salatu salat wa tawafu tawaf wa mashul mashafi nyepeng Al-Qur'an wa hamluhu mawa Al-Qur'an wa qira'atul Qur'an jeung haram maca Quran, aja junub teteh. Wah, geus hubungan suami istri malam Jumaat. Karena kena pinter kuro, kuro. Memang asup kacai, kuro heula. Ah, ngeteh sorah rek ka haji ulus. Misi sorah Tuhan. Calengkeun we kuro. Memang asup cai, dar ayatnya dibaca. Aduh, baik maca Qur'an mah. Kan lain jadi ganjaran, tapi jadi genyeran. Lantaran diharamkan ke Gusti Allah. Gitu kan. Ngaos salawat, perbuatan baik.
Saur pun guru bahwa sahajalmi anu seger ngawaskin salawat nukahiji hikmahna lipuwatil imani wal islam matak niatkin iman sinaran islam. Jadi sering-sering baca salawat kata bakal niatkin keimanan keislaman. Nukah dua ngawaskin salawat saur pun guru lijal bil jabur tiasa narik masa. Narik masa di dieu dalam artian pikaresepkeun makhluk. Malaikat makan tenang. Senengan pisan ka jalmi anu ngaoskeun shalawat. Bahkan kurangi geuningan kana ngaosalawat resep we. Sok muludan shalawatan nganggo ieu, nganggo hadroh nganggo marawis nikmat geuningannya. Pikaresepkeun memang. Tapi na anu sorangan henteu lembing gitu ge. Ari salawat dilagukeun ngana darok mah teuing atuh. Barawok-barawok kana darok suara serak-serak peurah teh. Diserak-serak basa hade serak-serak peurah. Baik ari baikna mah. Ngan lain ngejal bil jabur eta mah lain narik masa. Tetapi justru mata ngalungsurkeun bendona jalmi anu pingpin tali jalbil jabur lajeng lijal bir rizki biasa nyumpingkeun rizki eta mah guru ngobrol kitu cuma nya urang wala diniatan hungkul maca shalawat supaya loba rizki eta unggul bedana teh baca shalawat mah maca shalawat we maca Quran sami maca Quran alam pangwe lillahi ta'ala sebab lamun geus katumpangan niat eta man arada dunya li amalil akhirah laisa lahu fil akhirati min nasib sahajalmi anu ngalah dunya ku pagawean akhirat maka eta teh di akhirat moal bagian naon-naon. Jadi abdi ge kadangkala sok katipu teteh baheula-baheula sok katipuna teh kitu godaan setan mah. Jadi daekna ini ka pengajian teh kusabab buruhna. Padahal mah eta teh ulah diniatan kitu. Da saeubul bae oge nu meunang oge pasti hidang sorangan. Bahkan lamun poho oge sok nyusul teh. Telat oge sok disusulkeun. Menjarak na jauh sok ngawean mentara kening. Tapi da setan mah propokalgana mah gampang gitu. Jadi supaya urang teu kabagian anon di akhirat teh ka mana we hate-hate di pengkolkeun. Gaji ka ditu ka parulus keun bae tuluh oge. Lumayan di ditu mah sembar sembako. Aduh Gusti eta nu anu contoh kecilna sami we ketika urang maskeun salawat jeung Al-Qur'an ditojokeun kana dunia mah mun meunang di dunia mah tapi di akhirat tidak dapat apa-apa itu. Jadi ngaos salawat ge sami da dengan sendirina bakal lijal bir rezeki nyumpikeun rezeki sok tingali guru urang sadayana Kiai Salimul Apipnya Masya Allah berkah sholawat pasantren ngajeng lain eta beki kasep beki dieu teh duit beki loba kan loba eta teh subhanallah sapnya jalmi-jalmi anu ngagungkeun kana sholawat Masya Allah nya kurang-kurang teh kurang-kurang sampai detik ieu pernah ibu kalaparan teh. Alhamdulillah. Sugan sampoe teu mangedahar kitu. Ku Allah teh direzeki, masyaallah. Ceuweurnya guru-guru urang teh Ali Habib Syekh, masyaallah. Pencinta salat.
Ngan kitu ngumpul aneh nari simpul ite ada kana sholawat resep ngan ngapalkan syair duka kuna nahawan rada iya rada hese ngapalkan nate syair ke syair tidak kapal nuna mewe apa nuna ya Ramadan ya Ramadan jina ilaika bil kufran aditu nakinya kudu ya. Saya, weh, saya segitu-gitu nak. Alhamdulillah. Mun lalaguan sama deh, lalaguan oke. Di balik kerudung wajah tersembunyi, teng 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 teng. Oh cantik alami, anugerah ilahi. Apalagi segitu, weh, kadang dia pohon deh. Sapotong. Nah, sholawat ya, buka bunga. Karena tadi apalkan memang. Ya, namun diapalkan, memberi apal. Oh, jadi nyanyi gitu ya. Jadi nyanyi gitu. Jadi artis apa? Jadi artis ya? Alah, power event, power kena naon teteh. Hak cipta. Kalau kena hak cipta, bahaya. Ah, lalaguan teh lupa pemenuhan dari Islam yang bisa ngenahin dah gitu. Ngan heta hayang-hayang bisa cara batur tapi hese. Lamun ngewatek sekara weta teh gitu. Ngan ayat bisa mewatek. Pas lagu tatabuhan hese nya ngasupkeun lagu. Musika haler urang ini kaki gue. Ente sinkron, aduh gusti. Dar nyanyi-nyanyi ari-ari magadir mah eta mah ada hiji meureun mojo baheulanya asyik we eta. Nah, dina lagu nu lain mah harare sih. Aduh, masyaallah. Lijal bir rezeki tuh, jalmi anu sareng ngasalawat teh mata gampil undang kana rezeki ti Allah Ta'ala. Tak nu usaha naon we ngasalawat teh gender. Gender. Masuk jadi ustad oge. Salawat. Insyaallah. Mari eta mah geus ijazah di guru. Pokona wayahna tiap malam Jumat gitu kan. Salawat kita tidak boleh petot. What is the meaning petot? Teu menangeureun ulah gitu. Da mah ngartian atuh bahasa Inggris ieu petot naon. Bahasa Indonesia. Apa itu petot? Ulah petot. Bener ulah-ulah keren ya. Gusti, eta ya Allah, eta bahasa Sunda kaya sekali. Eta Indonesia mah hiji makan, cukup makan. Karena kecil makan. Keur hayam makan, keur domba makan, keur mek makan. Keur kucing ge makan, itu kucing kasih makan. Ari kucing nate ieu, ari kucing nate rewog. Itu kucing makannya rewok sekali. Hari urang mah pantai eta kucing ngeuna tetegek. Nyatuhin kitu. Tetegek kucing. Hari ka hayam, coba eta hayam kana tetelihna. Nyatu. Eta kada entong lalodok anu bujur. Lalodok. Abdi, nedak, bapak, tuang, entong, balodok. Tuhnya, undak besuk, basah. Aya abdi, aya pribados, aya simkuring. Indonesia menghijirnya saya. Saya. Bahasa Arab itu anak. Bahasa Arab anak. Nah, anta tambah ente. Abdi leda, ibu tuang, kucing, tetegek. Di Indonesia cuma satu bahasa, kaki. Kaki, weh. Eta kaki ayam besar sekali ya. Kalau kaki ayam boiler, oh, kaki ayam. Tapi di Sunda, beungharna.
ayah sampean, ayah sampean, ayah suhu, ayah ceker, ayah bajing, teman bajing, ayah cokor, ayah bajing kamu nang sih, kamu bajing, Babajeng mah kamu nororameh kan? Oh jadi anu nororameh kan? Tenggelar nanti babajeng. Angkat pario sampean kalian sedaya. Apakah sampean kita sudah jadi babajeng? Kata babajeng begitu. Habis bujur babajeng kan? Aduh babajeng. Hari sampean tuh di Pali Wetan mah. Anjir. Sampean anjirnya anjir. Udah sama aja anjir. Ayah oke, udah perbedaannya tinggi dengan jauh aja orang tuh ya. Ayah di orang rumah, cawu, di rumah gedang. Dia menyebutkan, punten mas minta cawu, wah gak ngerti ya. Tapi lama mereka gedang, masih dibikin. Punten dulu. Hari angin bahasa Jawa itu no? Empat. Jangan. Ini sambal, ini jangan. Monggo, silakan makan. Ini sambal, ini jangan. Sambal ini. Itu mas, jangan itu. Oh, mau makan. Amdei, karena sambal. Mas, itu jangan. Ingat di mana? Boleh, kalau boleh dia dari Ramayu kan ambil itu bola semua. Hejewa, tu kan mereka nomor jadi betul. Aduh, jadi betul gitu kan. Hari nyari betul pan mencretnya. Hari tuas bahasa Jawa kan? Atos. Atos, dikedor keluar. Mas. Gimana atos buru-buru atos mencret udah dah harus amal wae. Jadi nguruskeun hak anu orang beli oge itu mohon beli teh itu mohon itu oh gitu nyari imbama itu masa nopan tuh mas beli mual sih no bawa aya beda gitu nya orang beli teh beli atau beli Lah panjang kene teh lalap pundi. Tenela ka mana wae judul lama dah. Pemanasan. Di hiburan penting urang teh. Da mun jalmi anu teu gumujeng mah riweuh. Riweuh teu gumujeng. Baginda Rasul wae leureuna aya Baginda Rasul. Eta hiji waktu sareng sahabat. Sahabat lihat anak unta. Bukan ya Rasulullah, itu ibunya. itu anak unta. Ibunya ya Rasul itu udah dewasa. Hai kamu, ya Rasulullah. Ya kan dia punya ibu, berarti dia anaknya ibu unta itu. Oh iya ya, itu karena Rasulullah seperti itu. Di waktu kan dinariungan Rasulullah. Itu ngalegat eta korma, nang korma Rasulullah. Hari Sayyidina Ali pinggirannya, eta ma Sayyidina Ali lengar Sayyidina Ali, sikian nanti digunukan we, dipenon Rasulullah. Rasulullah mana kita we santai, Sayyidina Ali mah plop simpen sikina kain Rasulullah. Di kanumpuk siki korma pailun Rasul. Eba Rasul mah sanata ge tilu we dicicip-cicip awet-awet Rasul. Isna Ali lap simpen di dinya. Lap simpen di dinya. Deh eta mah Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat tinggal Rasulullah mani lahap. Rasulullah lahap sekali makan kurma itu coba. Bijinya sampai sebanyak itu. Kata Sayyidina Ali gitu kan. Kumaha malah Rasulullah bari mesem. Semuhun para sahabat, kaulah mah nedak korma teh es tuning dipilihan tuh sareng siki. Ali mah bersih tuh jeng siki.
dikit balik ya. Sudah ada sudah eksumuhun ya rasa. Tadi nareknya jahilan. Akhir nama tuh tiasa, tetap elmu mantek. Jadi nggak pulang nggak berbahasa. Tiasa, weh nggak jawabnya tuh baginda Rasul. Nya Allah malah makanya sikit lagi digunukan hari alimat tuh ya sikit. Hari Rasulullah ya bisa panjang ke Rasul dinas baik. Nah gitu. Ngobrolkan salawat tadi tadi Jalbir Rizki. Lajeng li dafil bala. Sebaya salawate salpun guru mata nolak balai. Lajeng li ijabatid doa mata ijabah doa hikmah dina salawat. Dari salawat masa kemampuan antena Ramadan ya jadi segerkan langkung utami. Pami orang misalkan ngas Quran makan terbatasnya maksudnya kalau ibu-ibu mah baju menstruasi kan madzhab Syafi'i mah haram baca Al-Qur'an maka gentos kudu selawat gitu tah biasa selawatna da seueur ayeuna mah bade selawat selawat Jibril bade selawat Imam Farijah bade selawat Ibil Quluh bengeklah Allahumma sholli la sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Paling ya temannya apal ya pada teman apal berarti pada apal ya teman atau si muridnya udah apal ya teman internasional. Wihde kanu tadi menggapai rahmat Allah nyukri rahmat Allah kunyeurkeun amal anu sae berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berbuat baik kepada kepada jalmi syukurlah pada uninga kumakadana pokoknya mah yang bikin hati senang sobat kita, tetangga kita, utamina keluarga kita itulah hal yang dijadikan sebagai berbuat baik. Lajeng anu kadua diantawisna dawuhan Allah tentang berbuat baik anu tiasa nyumpingkan rahmat teh dina Ali Imran ayat 132. Wa ta'tiyallaha wa rasuluna la'allakum turhamun. Allah. Wala alim berani taatlah kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun supaya anjeun kenging rahmat. Cenah rahmat tukang syukur sanes. Rahmat kana deunya Allah. Jadi taat ka Allah, taat ka Rasul teh eta tiasa nyumpingkeun rahmat Allah. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, maka kita taat melaksanakan ibadah puasa. Maka dengan otomatis Allah bakal mengusulkan rahmatna. Dan mudahan baik itu udah dikeluyuh puasa namanya. Soksanaus orang mah olok-olok puasa teh itu. Mana olok-olok puasa teh nih menilebay puasa. Menilebay. Jam 7 karena kalau yang meletek panon poe di upload di Facebook. Jam segini udah kerasa ya lapar di upload. Oh jam 12 nyarane dengan tangkal kai foto dari lemesnya puasa hari ini. Pas sore di dapur manehanana
persiapan mangi cucu muk. Dipoto cucu muk pun kayak kurma. Diupload ke. Eta menjelang maghrib, menunggu adzan maghrib. Diupload. Kolek udah puter. Kolek dipuih-puih. Ya lebay orang malah. Begitu sate. Tinggal lakukan sah. Coba duyut. Musuh Pak Mas. Musuhnya. Musim ada solehan di Arab Lot. Termasuk abdi itu di upload. Jadi kunaon abdi ngadamel channel YouTube sejarahnya teki Ustaz Asep putra Kang Haji Agus Mang Dani cicitna sugan aya Pail anu si bapa kan Mang Dani masak rajin ngarekam dakwah si bapa sora abdi Sep ampura sadaya Pail disimpen dina hard disk na komputer cuma komputerna bleng teu kabuka mae biasa nama harddiskna teh di eta teh di servis teh tiasa. Ima bad sektor naseuleuh. Bad sektor teh nyaeta file anu mati. Mati teh tiasa dibuka pisan. Tidinya teu berpikir aduh anak ieu mah simkuring lamun dibutuhkeun naon ceramah kitu kudu jadi anak jadi incu. Kumaha lamun kana ieu teh teu kapanggih dina komputer aya rusakna. Ah disimpen na utub gitu talalak penatik dina utub ari teh dina ayeuna kan aya YouTube-na aya teu mangga subscribe dina Ustaz Abina Haidan Deni Nurdin Abina Haidan dalam kurung Deni Abina Haidan dalam kurung Deni Sobo tutup Abina Haidan dalam kurung Deni siar eta mah kitu. Jadi awalna teh kitu sejarah ngadamel ieu ngadamel channel teh. Anu kadua lajeng atas permintaan balad-balad. Hayo we cingkang cenah abi teh hayang diajar ieu ya. Ngimaman tapi lagu ros cenah anu segi anggo. Oke. Okay. Eta seueur anu nyuhunkeun kitu abi kan ari ngadamel biasana ngadamel hapus ngadamel hapus anu hapus lagu diminta de sora ngalengit ngalengit teh keur serak kitu kan ah geus aya urang jieun dina utub butuh mata tinggal aja na utub aya ge anu nyuhunkeun abi hayang diajar ngalagam kan diajar ngalagam diingkigan tebi manehanna aralim ka abdi gitu kan sami darah diwuh teh ya. Diajar hayang ingking hoream biasanya gitu. Kadang-kadang sekali dua kali ngurunyu, katilu kali opat kali les ngilas. Matak tah nak utub tinggal gitu ya namanya. Nah, itu nak utub ayah. Jadi ngimaman sholat, belajar il. Jadi lebih ke edukasi, lebih ke pendidikan. Jadi lain-lain kalau iya nah, kalau non gitu. Pamer tah kesanis. Pamer nah. Ada abis kaya Bapak Hajinya orang lain milari jati dirinya bukan saatnya lagi memperlihatkan power memperlihatkan jati diri memperlihatkan kehebatan dah usia-usia itu 40 tahun katolok maka itu jadi nuli gede-gede itu mikiran bang akhirat kedanapan tadinya dari duniawi mah da eta mah aktivitas nya sebuat paeh nungguan paeh berarti kasalah mendingan diisi kegiatan ti rupa-rupa kegiatan nu manfaat gitu. Cara ieu lah ieu mah bahasa Sunda mah sang sarang padung. Ya eta mah tiasa janten geus dijawab gitu. Tanya apa itu saya serang padu? Balik ke kan tadi Indonesia bahasa Indonesia-nya. Sok pikiran ibu. Ari padung bahasa Indonesia naon? Nisan. Nisan. Ari saya serang naon? Lir. Aya padung, aya ketep. Hari ketemu di lebet, ditutupkan teh.
Cina awi ngomong aya anu cina papat. Nah, ari padung mah nu sok dialog ieu teh. Tutungul. Tutungul mah nya dialog nami. Tutungul. Ciri. Jadi lagi urang basa Cina mah ya. Ngarap mah kutu batu hiji. Tutungul. Padung. Padung. Bahasa Indonesia mah padung nisan. Nisan. Kembali ke laptop. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul bisa mendatangkan rahmat Allah. Lajang dina surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Allah yang diturunkan yang penuh dengan berkah, maka ikutilah Al-Qur'an yang diturunkan dengan penuh berkah tersebut, la'allakum turhamun, supaya arang jengka sadayana kenging rahmat gitu. Ngawas Al-Qur'an lajeng dilanjepan dina mana, ya Allah, abdi sejak tumut, sejak ngikut kana ieu Al-Qur'an, masya Allah, teta. Lajeng dina surah Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah atau simaklah. La'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat. Terus kengeng sabaraha tamatan itu? Alhamdulillah. Sabaraha salah? Untung Allah ngadawuna lain bab tamat. Tapi bab baca dan bab mendengarkan. Lamun ayat nampak tamat lah, biasanya orang ribut. Capek. Pandawana ge, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah, supaya mendapat rahmat. Itu ayat Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran dengan tamat, itu kan. Iya mah, orang saling bandungan, saling menyimak tadarusan pan sok rame-rame da Ramadan menyeta eta teh biasa nyumpikeun rahmat Allah. Tadi nembe 18 juz jeung hebat sakitu mah. Ayeuna hari ka sabaraha? 11. Bisa gancah. Da abdi mah rido ibu unggal-unggal poe Minggu ka dieu rido. Mun Ramadan apul nya satahunna tersembunyi. Rido. Ayo we mari ge seuri. Ayeuna. Lajeng surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa Allah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul supaya
kamu mendapatkan rahmat. Tuh. Berarti semakin banyak sholat, semakin banyak rahmat. Semakin sering zakat, hari zakat tuh bisa sering. Lantaran karena ku nasab sekarang haul. Hari nasabna zakat fitrah, ya non Ramadan. Sebabnya zakat fitrah karena berhubungan sekarang Idul Fitri. Upami zakat selain zakat fitrah disebut zakat mal, apakah itu perdagangan pertanian dan sebagainya, itu kena nisab sarang hawal. Nisab adalah kapasitas yang wajib dizakati, sedangkan hawal sudah genap berumur 1 tahun. Jadi kadangkala upami tiama zakatna Februari, misalnya Februari deui tahun hareup itu zakatna teh. Mun Maret, ya fe Maret deui. Tapi anu afdal mah anu hebat kadang seger anu nitip zakat mal dina sasi Ramadan. Kanggo naon? Lipat ganda teh eta pahala dina Ramadan. Jadi teu dingkengke di Allah. Kadang ari nilai nama kumaha nilai semakin gede kan semakin lebar. Ibu gaduh harta 10.000 dikaluarkan 1.000 sehingga rasa kehilangan itu 1.000 itu 1.000 lah kalem we 1.000 gerangan gitu. Ya gaduh harta 10.000 dah parkir mah tuh gengsi mentunare parkir enak. Ajenteng mulak balik ke tempat dinya gitu kan. Harus aja jarakannya maksudnya. Gok kadir ke tukang baso parkir. Gok kadir itu ngeser seperti ke tukang cireng. Parkir dewa. Elizabeth parkir dewa. Tapi kita tidak merasa kehilangan. Dari uang 10.000 kita keluarkan 2.000 sekalipun. Coba ibu gaduh 1 miliar. Dikaluarkan 100 juta. Karena ini memang Allah. Ngalamun ya. Ngalamun ya, ngalamun. Bukan duit 1 miliar. Gak usah 100 juta. Insya Allah lebar. Ah, tau 1 miliar, liur semua hajitan. Liur. Lah. Ibu gak 200 juta. Dikaluarkan ke parkir 200 ribu. Asa tekudu cek ibu tepan gitu. Tapi eta duit 10.000 mah dipake parkir 2.000 untuk nyeri HP. Tapi ketika buka duit 1 juta dipenta parkir 200.000 dan ngahuleng atau asa kagarongan gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi kenapa bahwa berbuat baik seperti mengeluarkan zakat, bahwa mengeluarkan sedekah itu bisa mendapatkan rahmat. Dago godana gede ketika nilainya bedegul agung gitu. Tak dina ibadah teh aya nu wajibna, aya nu sunatna. Salat wajib. Duhur, asar, magrib, isya, subuh. Nu sunatna rawatib. Tahajud, duha, sareng sajadina. Sunat-sunatna. Ayana dina bab harta anu wajib dan naon zakat. Ta amalan sunahna penunjang zakatna naon sedekah, infak, jariah gitu kan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ta itu adalah kanggo penyempurna ibadah zakatna. Ibadah haji sami. Umatus umrohna mah berarti aya umrohna sekali, umroh dua kali, umroh tiga kali, dan seterusnya. Eta minangka sunat-sunat. Ibadah puasa wajib nasasi Ramadan. Hari ini sunatna, Senenna, Kemisna, gitu kan. Senen, Kemis, puasa Muharram, puasa Dzulqa'dah, puasa Nondi, Arafah, Rajab, tuh. Itu sunat-sunatnya. Jadi setiap anu fardu pasti aya anu sunatna.
Bila mana anu fardu kirang afdol, kirang sempurna, maka yang sunnah itulah jadi penyempurna ibadah anu wajib anu fardu. Waktu semakin mepet. Lajeng anu tiasa nyumpingkan rahmat Allah. Taya mah hilap deui ayatna teh dicatat kampi. Dawan Allah Ta'ala, laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Allah. Hendaklah kamu meminta ampun, beristighfar kepada Allah supaya mendapat rahmat. Tuh istighfar oge biasa nyumpingkeun rahmat Allah. Aya deui, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat surah itu wajib 10-nya Al-Hujurat ayat 10 biasanya mempingin rahmat Allah teh diantawisna fa aslihu baina akhwaikum, islah diantara saudara-saudaramu, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi diiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Kadituna teh la'allakum turhamun, dirahmat ku Gusti Allah. Jadi kikieuan silaturahmi pokona mah teu gaduh musuh mah hidup di dunia mah insyaallah teu. Orang anu teu gaduh musuh di dunia insyaallah Allah kasih rahmat kepada orang. Amin. Abdi mah teh hayang boga musuh. Dulur sieur baraya. Jadi faslihu baina akhwaikum, berbuat islah di antara saudara-saudaramu, dawan Allah diiringi dengan takwa kepada Allah, itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Sakitu obrolan dina subuh anu ayeuna. Sok sanaos ngobrol na kamana karep. Tapi insyaallah ya nu didugikeun da niat mah sae sing manfaat baik khusus kamu abdi anu ningatinana umumna kaula sadayana. Amin. Mangkan pilih aya anu kasigeung beuheung nya basa Sunda mah nya kabentar tarang kabentur tuur ka seseleket kana kelek semarambah kana paya nyeletik kana inti tuh Sunda mah. Apunten saya kenal almarhumnya Kiai Agus. Nah, murid. Atak dan rat ngesan. Apunten nu kasuhun paranjang Yuswa sehat. Amin. Sakitu bae wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.